yang kayak gini-gini lumayan buat weekend nih, Wen. Iya. Cemilan-cemilan manja, Wen. Iya. Tapi okay. Seneng loh. Udah. Seneng loh. Ruben lagi nasihatin veteran petok. Tuh, ditaruh lagi. Aduh. Oh, Nadiem mah oleh. Baru pas komrik mau gue comot. Nadiem mah oleh. Sedep-sedep nyoy. Sayang, setelah diundang ke beberapa acara TV, nama Ade Londok semakin melambung tinggi dan tentunya pundi kantongnya semakin terisi. Nah sayang, semakin tinggi pohon, semakin kencang juga angin yang menerpa. Banyak yang memuji kesuksesan Ade Londok, tetapi banyak juga yang mencibir. Yang kontra, tentu merasa Ade tidak pantas terkenal lewat ucapan yang kasar dan gayanya yang urakan. Jadi ingat pepatah Jawa ya sayang, don't judge the book by its cover. Walau Ade Londok gayanya seperti itu, ternyata adalah anak yang berbakti sama orang tuanya. Mungkin karena itu juga membuat Ade Londok terus bersinar. Bahkan sekarang akun YouTube-nya sudah mencapai ratusan ribu subscriber. Sayang, ngomong-ngomong soal YouTube, ada juga nih artis yang baru mau buat kanal YouTube. Waduh, kemana aja sih, Po? Kok baru buat sekarang? Sayang, jadi inget deh sama kelucuan Po Alpha yang dulu pernah datang ke rumah Donsu Family. Kenapa sih? Oh, lagi buru-buru. Anwar, lu tau gak rumahnya Kak Ruben? Anwar. Salah lu? Anwar, lu gotoy banget tuh rumah lu. Tonggong banget. Gawatnya, ya, ting-ting. Ini gua, Ruben Onsu. Lu belagu-belaguan lu, pakai ngaku-ngaku si Ruben lu. Baru ketinggal di bang keliling-liling sini doang lu. Ngaku-ngaku Ruben. Lu kan si Anwar. Hei, inget gak kemarin kita lagi canda? Tiktok-tiktokan. Nih kan, yang kayak gini-gini nih. Ya, ini kurang pengalaman ya. Dia gak bisa ngebedain mana gua mana Anwar. Anwar itu nyontek muka gua, ngerti gak? Dia ini waktu mabahnya bikin nyontek. Emang ada begitu? Iya, ada muka gua. Masa begitu dia nyontek? Dia gak percaya lu. Malam pertama nyontek gak ada. Iya, gak percaya. Onyo, mana Onyo? Onyo siapa? Kenapa ya? Ini ayah ya? Ayo Ruben, nah, Onyo, sini. Bener. Jadi ini? Ayo. Ya, gue bapaknya. Kenapa? Lu masih lu mau bilang gue Anwar? Lu masih bilang gue Anwar? Ya, lu banget lu tentang mobil baru, gue begitu banget lu. Ya kan namanya jalan di komplek, jadi ya wajar. Jadi lu mau ke rumah gue? Iya. Dia tadi muter-muter. Dia soalnya ditutup. Kagak ada tikungannya di rumah kemana? Kagak nyampe-nyampe. Dia lu main hidup gua aja. Soalnya di mobil lu, mobil ikut gua. Ayo, iya. Kok gayanya? Enggak, dari tadi pas pada saat aku jalan ya sayang. Ini berisik banget, tanting. Repot banget, Alpha. Yuk. Sekarang dia mau ke rumah aku katanya.